Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma sasar RM17 juta ringgit melalui program Jualan Khas Semara Aidil Adha di 685 lokasi seluruh negara. Ketua Pengarah Farma Abdul Rashid Bahari berkata, program dilaksana serentak dengan Karnival Agro Madani. Saya lihat sasaran tahun lepas rendah sedikit berbanding sasaran tahun ini, dan sasaran tahun ini walaupun kita meningkatkan lebih kurang dalam 20%, tapi dua hari ini dah hampir mencapai sasaran tersebut. Maksudnya sambutan kali ini meriah, lebih meriah berbanding tahun lepas. Beliau turut maklumkan 467 usahawan peroleh manfaat program Karnival Agro Madani melibatkan 5 lokasi masing-masing di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Johor. Di RTC Kelantan, seramai 309 usahawan terlibat dengan sasaran jualan RM500,000. Nasional FM terus komited mendekati dan menyantuni pendengarnya di seluruh negara melalui program Tiga Suara di Mana. Ketua Bahagian Rancangan Nasional FM, Margaret Gambang berkata, Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Tunjung di Kota Baru menjadi lokasi ke-11 dikunjungi dengan pelbagai pengisian menarik disedia kepada pengunjung. Jelas beliau, sebagai stesen radio tonggak DRTM, pendekatan digunapakai menjadi medium untuk mendekatkan hubungan antara penyampai-penyampai radio dengan pendengar di lokasi terpilih. Nasional FM berdasarkan 10 lokasi yang kami dah pergi, sambutan daripada setiap agensi dan juga jabatan yang kami jalankan kerjasama sangat bagus. Jadi kita rasa kenapa tidak kita laksanakan di lebih banyak lokasi, sebab kita nak jumpa dengan masyarakat ni bukan senang. Sebab selalu kita bersiaran di dalam konti, tapi ini kita bawa keluar, jadi kita nak bagi orang ramai tengok macam mana sebenarnya Nasional FM bekerja. Program Tiga Suara di Mana menampilkan para penyampai radio dan personaliti Nasional FM seperti Diana Wai, Sonic, Nazri, Aizat serta penyampai Kelantan FM DJ Kids. Naik berat badan dan bimbang darah dalam badan berkurangan antara mitos derma darah. Andaian itu juga menyaksikan Kelantan berada antara kedudukan terendah dengan hanya 1.7% penderma darah daripada 1,000 individu. Sempena sambutan Hari Derma Darah, Nur Alia Ramli ada laporannya. Di sebalik mitos, fakta menderma darah boleh membakar sehingga 650 kalori. Bagaimanapun, ia bukan bermakna anda boleh menjadikan derma darah sebagai kaedah untuk menguruskan badan. Tetapi, motivasi untuk menjadi penderma darah selain merangsang pertumbuhan sel darah baru. Apabila you all menderma, contoh hemoglobin kita 15. Lepas menderma, dia akan drop hanya 1 gram sahaja. 1 gram kalau 15, dia jadi 14, di dalam paras yang normal. So sebagai kita penderma, kita tak perlu risau untuk menderma, sebabnya darah yang ada dalam badan kita memang cukup untuk diri kita dan untuk bagi ke pesakit. Dia just drop, kita just ambil satu beg sama ada 350 ataupun 450 mil sahaja. Walaupun Kelantan tidak pernah berdepan kekurangan bekalan darah, Jabatan Transfusi Darah Hospital Raja Perempuan Zainab II sentiasa melaksanakan program menderma darah. Keperluan itu bagi memastikan bekalan darah mencukupi sepanjang masa, terutamanya kumpulan darah B dan O. Untuk tahun ini, 30,000 beg darah disasarkan. Bagi penderma darah aktif pula, keperluan berbuat demikian memberi manfaat kepada kesihatan. Sebenarnya memang tak sakit pun. Cuma apa ni ramai mikir takut sakit. Benda ni tak sakit. Lepas tu sekejap je, derma darah pun sekejap je. Lepas tu doktor kata kita ni sehat lah. Bila lepas derma tu memang kita pun rasa tubuh kita ni memang sehat lah. Alhamdulillah lah ni. Lepas derma tu. Lepas darah ni ya gati semula boleh. Kita faham maknanya bila kita derma darah ni, kita akan dapat darah baru pula lepas ni. Dia darah baru kau molek maknanya. Ada berita dari TV kata hospital memerlukan tabung darah yang mencukupi. So daripada situ saya bertikatlah untuk derma-derma dari semasa ke semasa lah. Tak payah takut sebab benda tu tak sakit macam apa tersingat semut ya. Lepas tu sebenarnya bagi saya, kalau saya derma darah, saya rasa lagi sehat lah. Sebab darah kita bertukar.
Sehingga kini, anggaran purata penggunaan darah untuk sehari melibatkan 100 beg. Oleh sebab itu, tabung darah ini perlu sentiasa ada bagi memenuhi keperluan semasa. Nu'ala Ramli, RTM. Penduduk Gua Musang berharap projek pembinaan lingkaran tengah utama LTU di laluan menuju ke Kuala Lumpur dapat dipercepatkan bagi mengurangkan kesesakan pada waktu puncak, musim cuti dan perayaan. Laluan berkenaan penting kerana terletak di laluan Gua Musang Kuala Lipis dan digunakan untuk ke Kuala Lumpur atau Kota Baru. Menurut penduduk, sejak lebih setahun lalu, pengguna perlu melalui jalan sementara yang disediakan bagi memberi laluan kepada projek pembinaan jalan berkenaan. Jadi saya mengharapkan supaya kerajaan campur tanganlah untuk mempercepatkan segala proses kerja tu demi untuk kesenangan kepada rakyat-rakyat Kelantan yang balik ke Kelantan. Ni musim cuti sekolah pun memang orang kata kesesakan dia tu memang orang kata tak boleh nak kawal lah. Tambah-tambah sekarang ni keselamatan dari segi jalan banyak blueberry. Kata membahayalah kepada kenderaan-kenderaan seperti motor apa semua waktu malam kan berjalan apa bahaya. Jadi kalau boleh kita nak jalan tu biar cepat siap jelah. Ini memerlukan kepada pelibatan serius jabatan dan agensi baik dari segi penguatkuasaan untuk keselamatan pengguna jalan raya terutamanya dan juga pelibatan daripada pihak kerajaan melalui Kementerian Kerja Raya untuk memastikan progres kemajuan kerja LTU ini dapat dipercepatkan. Terdahulu, laluan utama di Gua Musang itu terlibat dengan kerja pemasangan cerucuk jambatan bagi pembinaan LTU Pakej 3BC dan 3D. 1,436 kes kebakaran terbuka berlaku di Terengganu dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Peningkatan mendadak direkodkan antara April hingga Mei. Wartawan Nur Azila Muhammad Sani ada perinciannya. 1,053 kes kebakaran terbuka dilaporkan pada April dan Mei berbanding 381 kes antara Januari hingga Mac. Musim monsun barat daya sudah pun bermula dan dijangka berlarutan sehingga September. Dengan kebanyakan tempat diramal mengalami cuaca panas dan kering, risiko berlakunya kebakaran hutan, belukar dan tanah gambut lebih tinggi. Lagi teruk berbanding pada tahun lepas lah. Kalau kita tengok seperti ramalan Jabatan Meteorologi pun lebih ekstrim berbanding tahun lepas lah. Selain daripada itu, kita juga menjalankan program-program kesedaran SEPA kepada orang awam melalui media ya, media masa, media inilah yang sosial, media sosial dan sebagainya lah. Selain menjalankan program kesedaran, Jabatan Alam Sekitar JAS Terengganu turut mengambil beberapa inisiatif. Ini termasuk menjalankan pemantauan harian dan rondaan operasi di 84 titik panas yang dikenal pasti melalui Asian Specialized Meteorological Center. Juga membina dua telaga tube piezometer bagi pengepam air. Sehingga kini terdapat 53 check dam, 8 telaga tube dan sebuah kolam takungan di beberapa lokasi panas. Sekatan Selera atau check dam ini, yang mana kita salurkan pertukan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran untuk membina sekatan saliran di kawasan parit-parit di kawasan Tanah Gambut untuk menaikkan paras air dan juga sebagai sumber air kepada Jabatan Bomba sekiranya berlaku kebakaran. JAS Terengganu turut bekerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri bagi mengawal kes kebakaran terbuka. Dari segi kolibri dengan JAS ada sistem tube well dan juga dam tu, itu sangat-sangat membantu dari segi untuk supply water lah, untuk kesinambungan jika kita tiada sumber situ air yang cukup, maknanya penggunaan dari segi tube well dan juga dam tu dia banyak membantulah dari segi pengoperasian harian je lah. Dalam kejadian terbaru, kebakaran melibatkan kawasan seluas 238 hektar hutan tanah gambut di Kampung Tok Kah Dungun mengambil masa lebih sebulan untuk dipadamkan sepenuhnya ekoran cuaca panas dan kering.
assisting kita untuk buat pemadaman. Kita nak direct masuk untuk ke dalam hutan tu untuk membuat pemadaman. Kita tak dapat sepenuhnya, ada setempat saja yang kita boleh buat sebab kawasan situ adalah kawasan gambut dalam yang boleh saya katakan gambut jelus. Sebenarnya risiko yang terlalu tinggi. Cuma kita lebihkan kepada membuat fire break lah. Elak pembakaran terbuka, bara api yang diterbangkan angin boleh mengundang pembakaran di lokasi lain pada radius 100 meter. Laporan Nurazila Mohamad Sani, RTM.